Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan dari ajang voli Asian Games 2023 di matchday pertama ini, Selasa 19 September 2023 beserta daftar klasemen grup dan jadwal berikutnya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini hasil pertandingan di matchday pertama, Selasa 19 September 2023. Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Filipina lewat skor telak 3-0. Di set pertama, Indonesia menang dengan skor 25-22, unggul di set kedua dengan 25-23, serta menutup kemenangan di set ketiga. Thailand berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor cukup telak 3-0. Sementara itu, India juga memetik kemenangan besar 3-0 atas Kamboja. Kyrgyzstan dikalahkan oleh Kazakhstan lewat pertarungan sengit 2-3. Pakistan berhasil mengalahkan Mongolia dengan skor telak 3-0. Sementara itu, Nepal dikalahkan dengan skor 1-3 oleh lawannya Bahrain. Jepang memetik kemenangan besar 3-0 atas lawannya Afghanistan. Berikut ini daftar klasemen grup sementara setelah pertandingan di matchday pertama hari ini. Dari grup A, Kazakhstan memimpin dengan 2 poin, Kyrgyzstan 1 poin, serta Cina 0 poin. Dari grup B, Bahrain memimpin dengan koleksi 3 poin, Iran 0 poin, serta Nepal 0 poin. Dari grup C, India memimpin klasemen dengan koleksi 3 poin, Korea Selatan 0 poin, Kamboja 0 poin. Sementara itu dari grup D, Pakistan memimpin klasemen dengan 3 poin, Cina Taipei 0 poin, serta Mongolia 0 poin. Dari grup E, Thailand memimpin dengan koleksi 3 poin, Qatar 0 poin, Hong Kong 0 poin. Sementara itu di grup F, Jepang memimpin dengan koleksi 3 poin, Indonesia di urutan 2 dengan 3 poin. Sementara itu Afghanistan dan Filipina belum mencatatkan poin sama sekali ya guys.